Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Trip Story bersama saya Fajar. Ya, episode kali ini kita agak sedikit ganti suasana ya. Dari kemarin hunting kereta terus, sekali-sekali kita pengen hunting yang lain ya. Kita akan coba hunting di spot tempat wisata unggulan yang berada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, apalagi kalau bukan Candi Borobudur. Ya, saat ini saya berada di Simpang Palbapang. Ini pintu masuk Candi Borobudur dari akses Yogyakarta ya, dari arah Solo Yogyakarta yang melintas di jalur utama Jalan Raya Jogja Magelang, atau para pelancong yang menggunakan jalur alternatif dari Boyolali via Ketep. Di tempat ini kelihatan di belakang itu ada tulisannya selamat datang di kompleks wisata Candi Borobudur, dan di belakang saya itu ada patung yang bertemakan singa yang belum lama ini selesai dibangun ya. Yang kita tahu untuk kawasan Candi Borobudur ini merupakan salah satu destinasi wisata prioritas. Setahu saya selain Simpang Palbapang ini ada 4 titik ya, termasuk Simpang Palbapang ini yang menjadi gerbang pintu masuk dari kompleks Candi Borobudur. Yang pertama di sini, yang kedua ada di daerah Blondo sana, sekitar ya 5 km dari sini ya, nggak jauh. Itu untuk akses yang dari arah Semarang. Lalu yang ketiga ada gerbang Samudra Raksa ya. Itu untuk akses yang dari arah Kulon Progo. Dan yang satu lagi saya lupa namanya. Ada di daerah Salam sana, untuk akses yang dari arah Banjarnegara Wonosobo. Ya, ini pagi-pagi saya udah nyampe sini sekitar jam 8. Dan biasanya jam-jam segini itu justru rame-ramenya bus pariwisata yang akan menuju ke kawasan wisata Candi Borobudur. Seperti apa keseruannya? Kita terus video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe di channel Trip Story. Buat teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal.
teman-teman, itu tadi video hunting kita pada episode kali ini dari kawasan Simpang Palbapang, gerbang menuju kawasan wisata Candi Borobudur. Oh ya, sebelum pamit, saya mau kasih tahu nih, di channel Trip Story punya segmen baru yang kita kasih nama agak nyeleneh dikit ya, yaitu segmen kenangan mantan. Segmen kenangan mantan ini nantinya akan membahas beberapa lokasi ataupun moda transportasi ya. Itu bisa jadi stasiun, bisa jadi terminal, bisa jadi jembatan, atau bahkan moda transportasi yang dulunya pernah beroperasi lalu dihentikan operasinya entah karena apa, nanti kita coba cari tahu. Atau berhenti beroperasi lalu beroperasi kembali. Nah, itu kita akan bahas. Di episode awal ada beberapa stasiun lama yang sudah tidak beroperasi sempat kita abadikan. Ditunggu aja untuk video di segmen kenangan mantan ini. Segmen kenangan mantan, karena mantan pasti punya kenangan. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa like dan juga subscribe di channel Trip Story. Saya Fajar undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya.